ketemu lagi sama saya Agusnya. Sekarang kita masih bersama Rian. Di sini kita makan bersama. Karena itu, mari let's go. Ini sekarang kita lagi istirahat di radio skipping bersama Bang Rian, bersama Isman Sumanta. Suminta, itu Bang Suminta tuh. Ya, Mbak Abang perkenalkan namanya siapa? Nama saya Leonardo DiCaprio. Kalau Bapak? Taslam Gunung Merapi. Saprol. Bapak siapa? Grandong. Samosir. Ternyata Samosir itu orang Samosir. Orang mana, Pak? Orang Sumuranja. Bukan, Samosir itu orang Padang. Adatnya marga Siombing apa ya? Iya, kalau Isman? Siombing. Anda sebagai profesi sebagai apa di sini, Pak? Sebagai manusia yang berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Ya begitulah. Yang penting gajiannya harus full. Kalau kita gak gajian kan seperti ini, guys. Mogok, mogok, tidak bekerja. Ini ada yang ketawa, ada yang senang, susah, maupun duka. Tapi walaupun begitu kita masih tetap bisa senyum. Pede, mana lu jadi mahasiswa bisa dia? Kampret itu langsung ya? Apa pak? Langsung gitu. Live dong, kita ini streaming. Apa ya, live di streaming ya? Ya langsung kita wawancara. Bapak biasa dipanggil siapa namanya? Pede. Malu kenapa pak? Ini saya kan bukan cewek. Kalau anda, kalau anda pak, anda udah punya istri? Pikir saya nggak punya, saya juga punya. Aduh kecil saya malu. Ya guys, lihat nih, inilah situasi Bakri yang lagi demo alias mogok megawe. Ya, ayo. Kretan. Udah pegel. Berapa tuh? Berapa tuh? Bening ya? Berapa tuh? Ini sering itu nggak apa aja nama? Dapat itu ada sih. Yang mana? Oh, itu namanya apa man? Tongsis ya? O-ring. O-ring, namanya ring. Gunanya buat cekelan. Berapa? 10 ribuan. Ya enggak ada eksternalnya ya, internal. Iya, memori eksternal enggak ada ya? Enggak. So, itu apa 32 itu? Anjir, memorinya 32 itu apa pakai itu? Enggak, sini masih ada lagi. Ini ruangan sivil. Guys, kalian bisa lihat di sini ada yang lagi tidur. Skipping. Mobil yang biasa saya pakai buat kerja. Saya tiap hari ngangkut sampah pakai mobil ini. Mobil lain. Kita belum kesini. Di sini ada tempat nongkrongan Pak Rohi. Pak Rohi lagi apa Pak Rohi? Oke. Kasihan. Boleh ganggu dia. Kita periksa aja. Itu lagi deh. Main teman kita. Panas banget deh. Ini saya enggak bisa tidur nih kalau panas begini. Kita ngobrol-ngobrol aja sama Pak Rian tuh. Pak Rian, selama Anda menjabat sebagai mekanik, apa aja yang Anda lakukan? Yang Raf sini, saya yang jadi pembawa acaranya. Pak Raffi, cita-cita Anda kelak di masa depan mau jadi apa? Saya ingin jadi orang yang berguna, Pak, buat semua orang dan negara Indonesia. Khususnya para cewek. Enggak cewek-cewek lagi itu. Cewek itu visi, kelemahan. Visi kita. Misi hidup Anda apa, Pak Raffi? Visi hidup saya ingin membuka lapangan pekerja. Dagang kelambi. Dagang kerja ya, dagang kelambi bisa.
misinya PDA apa sih? Pak? misinya ya selalu saya berpikir saya akan membuat karyawan saya itu selalu berpikir inovatif, kreatif, dan inspiratif, cerdas. Itu yang saya akan lakukan di masa depan. Saya akan memaksimalkan bahwa Indonesia itu mempunyai usaha sendiri, bisa bangkit. Iya. Kita harus kalahkan negara Singapura, contohnya. Malaysia. Terus kalau menurut Bapak Raffi, cewek yang ideal buat menjadi pasangan Bapak Raffi seperti apa, Pak? Yang pentingnya soleh. Soleh. Soleh, Pak. Soleha. Intinya punya agama yang tinggi. Safari pakai bukena. Gimana? Safari pakai bukena. Ya, gitu. Fleksibel aja dah, enggak usah fanatik, enggak usah terlalu fanatik. Kayak HP paling fleksibel. Enggak usah di situ. Masuk ke sini. Apa aja panas. Enggak pede kamu ya. Kita harus bisa mencari istri yang baik, guys. Enggak sembarang. Ini dia si tuyul dan si kentang. Wah, si kentang lagi nyumput. Run. Ucil dan si kentang. Jangan lupa kalau kalian mau pergi kemana-mana, berdoalah dulu. Asana Krishna ke. Karena kalau itu biar bisa kita selamat di jalan, guys. Tapi kalau anda pergi tiada tujuannya untuk main-main saja, itu anda akan mendapatkan dosa, guys. Kalau kalian pergi tapi ada apa tujuannya mencari ilmu, nanti anda akan mendapat berkah. Selain itu, bila anda mati di jalan, anda akan mati syahid, guys. Apa yang mati syahid? Mati di jalan? Iya, karena anda sedang menuntut ilmu tujuannya. Saya ngomong gitu loh, mati di jalan loh. Iya, misalnya kalau mati di jalan, itu enggak. Ilmu apa? Hah? Ilmu apa tuh? Ilmu ada dua macam. Ya, ilmu apa tuh? Ilmu dunia. Ilmu akhir, agama ya pastinya. Ham. Sipil baru, mancing sipil baru. Abang terong abang gas. Cocoknya sebagai ini pak tukang kopi asongan. Anda ya sebagai kopi asongan. Hey, saya vokalis man. Anda pak, tanya dia apa? Ah, karena orang yang putus asa, guys, jangan diikutin ya. Aduh, woi. Panas. Ah, jangan udah hilang. Hah? Balikin aja. Kenapa emangnya? Jangan. Males. Kenapa? Kita kan hidup manusia. Hidup lagi tidur. Ya udah, santai aja kali. Masuk dulu. Begini. Masuk.